lipat menjadi dua. Mari kita lipat ya. Bagian ini adalah 15 cm, 18 cm, 18 cm, 18 cm, 18 cm, dan ini adalah sisanya. Ini ya. Bagian bawah adalah 5 cm, ini adalah 5 cm. Oke. Lalu kita garis. Nah, setelah kita garis, kita potong saja. Seperti ini ya. Ini bentuknya. Kita buka. Tuh ya. Lalu bagian bawah ini kita kasih renda. Ini ya. Kita kasih renda seperti ini. Kita tempel. Lalu kita jahit. Kita balik. Kita putar ya. Lalu kita bawa ke atas renda seperti ini ya, kita jahit. Oke, seperti ini. Seperti ini, nanti akan kita coba untuk kita lipat bagian yang kita tandai supaya dia berbentuk menjadi lidah, lidah gorden tentunya. Tuh ya, kita lipat seperti ini. Tuh ya, itu ya, lipat seperti ini. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi, untuk bagian sebelah kanannya sama. Kita lipat seperti ini. Ini kira-kira ya. Ini ya. Nah. Jadi, ini kita jahit sehingga berbentuk menjadi lidah, yaitu lidah gorden. Ini jaraknya kita sesuaikan saja. Ada yang 2 cm, ada yang 3 cm. Sesuai yang diinginkan oleh penjahit. Oke? Oke, sekarang kita gunakan kertas gulung ini untuk sebagai ukurannya. Sekarang kita jahit. Ini adalah ukuran yang 3 cm-an. Ini adalah bagian tengah. Lalu kita jahit. Cara menjahitnya adalah kita satukan bagian tengah ini ya. Seperti ini ya. Ini ya. Ini yang 3 cm semua. 3 cm-an. Lalu kita jahit dari tengah, bagian tengah ya. Ya. Ini yang ukuran 15 cm. Kita lipat bawa ke tengah. Lalu kita jahit. Seperti ini ya. Ini bagian bawahnya. Seperti ini ya. Selanjutnya
Tanda ini adalah 18 cm yang sudah kita beri tanda tadi. Lalu kita temukan ke titik 3 cm. Bagian ini ya, 3 cm ya. Kita jahit. Begitu juga seterusnya. Kita ambil lagi. Ini ya. Yang kita beri tanda. Ini ya. Kita jahit ya. Kita temukan ke titik 3 cm bagian ini. Ini ya, bagian bawahnya ya. Kita ambil lagi. Kita temukan lagi ke titik 3 cm ya. Lalu kita jahit lagi. Ini ya. Kita temukan lagi ke titik 3 cm. Lalu kita jahit. Nah, bagian akhir ini kita lipat saja. Kita lipat sesuaikan dengan ujung-ujung ini. Sesuaikan bagian ini ya. Kita jahit lagi. Gini ya. Ini sengaja kita lebihkan. Lalu bagian sebelah kiri kita putar ya. Kita putar kainnya. Kita jahit lagi dari tengah. Kita putar kainnya. Ini bagian tengah ya. Lalu kita bawa ke bagian tengah, sama seperti tadi. Gitu ya. Kita jahit terus. Artinya kita berpatokan kepada ukuran 3 cm ini. Kita sinkronkan ke bagian yang kita tandai 18 cm. Oke. Terus kita jahit. Ya. Nah, bagian akhir ini kita lipat saja sama seperti yang tadi. Kita lihat ya. Nah, begini jadinya. Ini kita potong saja. Ini potong ya. Lalu coba kita lihat. Oke, sekarang kita coba ya. Ini.
dan share video ini. Semoga bermanfaat. Tutorial Gordek.